Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, Pak Ustaz? Kirim doa. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'krim nuzulahu wasi' madkhalahu wa'silhu bil ma'i wassalji wal barad. Libur, pergi ke rumah yatim, bawakan nasi kotak 10. Ini saya sedekah kepada kalian untuk almarhumah emak saya. Sampai. Ya Rasulullah, ummi matat, mak saya mati. Aku atas sadaqu anha, bolehkah saya bersedekah pahalanya untuk almarhumah mak saya? Sedekahlah, kata Nabi. Itu dalil sedekah sampai. Apalagi pas hari raya kurban. Ini untuk saya 2 juta, 2 juta tolong tapakuh antarkan kambing ke suku Sokop, Talang Mamak, Sakai, Talang Perigi, suku Akit, suku Laut. Saya beli 1 kambing, kirim ke sana untuk almarhumah. Sampai. Yang belum haji orang tuanya, dibadalkan yang badal haji. Maka badal haji pun salah satu bentuk bakti pada orang tua. Membacakan Al-Quran. Wa in khatimul Quran. Menurut mazhab Syafi'i, kalau dikhatamkannya sekhatam Al-Quran, fahuwa hasanun. Setelah khatam dia bacakan, Allahumma awsil thawaba ma qara'tuhu. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku ini kepada almarhumah emakku. Maka beda orang lain dengan anak kandung. Anak kandung baca Quran tak pun dihadiahkannya pahalanya, automatically, otomatis sampai. Tapi kalau orang lain mesti dia katakan. Kalau ada anak kandung yang tetap mengucapkan, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan ini kepada almarhumah emakku fulanah binti fulan, itu untuk menguatkan hatinya saja. Andai tak dia ucapkan pun otomatis sampai. Itulah enaknya punya anak kandung hafal Quran. Satu hari dia ulang hafalannya 2 juz. Sebulan dia khatam 2 kali, pahalanya mengalir. Investasi yang tak pernah putus punya anak, menantu, keluarga hafal Quran.